Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Tutorial Latif 02. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android, yaitu tentang TikTok ya. Cara bagaimana sih melihat riwayat tonton atau menghapus riwayat tonton di TikTok tuh ya. Cara melihat atau menghapus history tonton di TikTok. Pertama kita buka dulu di sini aplikasi TikToknya, kemudian kita langsung saja pergi ke bagian profil di sini. Nah, di bagian sini kalian klik dulu, ada garis 3 di sini. Nah, kalian klik pengaturan dan privasi. Nah, di sini kalian gulir ke bawah, teman-teman ya. Kalian cari aja di situ yang namanya riwayat tonton. Nah, di sini setelah itu kalian bakalan tahu, bakalan lihat nih riwayat video yang kalian tonton di beranda TikTok teman-teman ya, atau apa aja yang muncul di beranda TikTok kalian. Oke, caranya kalian kalau misalkan mau menghapus, kalian klik dulu bagian sini, kan ada pilih tuh ya di bagian atas, kemudian kalian checklist satu-satu. Kalau misalnya capek satu-satu, kalian klik aja tuh paling bawah itu ada pilih semua riwayat tonton dan kalian klik bersihkan. Dan kalian klik bersihkan. Nah, bersih tuh ya. Tuh kalian lihat hasilnya. Kalian lihat hasilnya, dia videonya sudah bersih. Tuh ya. Jadi riwayat tontonnya sudah nggak ada lagi. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Tutorial cara menghapus riwayat tonton di TikTok. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar jika ada saran atau pertanyaan, di share video ini agar lebih bermanfaat lagi, di share ke Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.